Indonesia akan mempunyai dua alutsista baru, yaitu rudal anti kapal dan radar canggih dari Ukraina. Dengan kehadiran dua alutsista tersebut, Indonesia akan tambah kuat dalam pertahanan militer. Persisnya situs asal Ukraina, Defense Express, defenseua.com, pada 24 Desember 2020, mewartakan bahwa Indonesia telah menandatangani kesepakatan MO pembelian rudal anti kapal Neptune. Neptune jelas nama yang asing, lantaran tak pernah masuk dalam ranah pembicaraan para pemerhati alutsista di tanah air. Meski didapuk sebagai rudal anti kapal, namun Neptune bukan sistem rudal yang diluncurkan dari kapal permukaan, melainkan rudal dengan kemampuan over the horizon ini diluncurkan dari platform kendaraan di darat. Neptune digadang-gadang sebagai bagian dari sistem senjata pertahanan pantai. Label resminya adalah RK-360MC Neptune, yang dikembangkan oleh Luch Design Bureau. Bila klaim dari Ukraina benar adanya, maka Indonesia bakal menjadi pengguna perdana rudal jelajah ini di luar Ukraina. Bahkan, Neptune masih terbilang baru, lantaran militer Ukraina baru resmi mengoperasikannya pada 23 Agustus 2020. Masih dari sumber yang sama, jika penjualan Neptune ke Indonesia berhasil, maka industri pertahanan Ukraina akan menerima dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan proyek lain yang diperlukan untuk memperkuat kemampuan pertahanan, seperti pengembangan drone pengintai Sukhoi 300 dan varian rudal R-360 yang diluncurkan dari udara. Dana yang dibutuhkan untuk pengembangan kedua proyek tersebut ditaksir mencapai 30-50 juta dolar Amerika. Dari spesifikasi RK-360MC Neptune dengan panjang 5,5 meter termasuk booster dapat menjangkau sasaran sejauh 280 km. Untuk sistem navigasi mengandalkan active radar homing pada terminal stage. Rudal ini akan bergerak 10-15 m di atas permukaan laut. Pada terminal stage rudal akan turun hingga 3-10 m di atas permukaan untuk mengatasi sistem pertahanan musuh. Dengan bobot 870 kg, termasuk hulu ledak high explosive fragmentation, seberat 145 kg, Neptune dipercaya dapat mengkaramkan kapal perang dengan tonase 5.000 ton. Meski begitu, kecepatan rudal ini masih dalam koridor subsonic, yang otomatis menjadi tantangan untuk menghadapi kanon reaksi cepat di kapal perang lawan. Namun, RK-360MC Neptune sejatinya bukan rancangan orisinil dari Ukraina. Rudal anti kapal ini adalah varian dari rudal besutan Rusia, KH-35U. Di Asia Tenggara, KH-35U telah dioperasikan oleh Vietnam sebagai land-based platform. Bahkan Vietnam telah memperoleh lisensi dari Rusia, di mana KH-35U telah diproduksi di dalam negeri dengan label KCT-15. Rudal ini disokong mesin turbofan berbahan bakar kerosin dengan kekuatan 360 kgf. Rudal melesat dalam koridor subsonik dengan maksimum 0,8 Mach atau setara 1164 km per jam. Jarak jelajahnya mencapai 130 km, meski ada varian upgrade hingga menjangkau 300 km. Selama mengudara, rudal berada pada ketinggian 10-15 meter di atas permukaan laut, dan pada fase terminal ketinggian terbang, hanya 4 meter di atas permukaan laut. Masih dari sumber yang sama, selain mewartakan bahwa Indonesia telah menandatangani kesepakatan MO pembelian rudal anti kapal Neptune, rupanya pihak Ukraina juga menawarkan sistem radar intai kepada Indonesia, dan klaim dari Ukraina menyebut, bila delegasi militer Indonesia memuji radar 90K6E produksi Iskra. Yang unik, pihak Ukraina menyadari bahwa memasarkan radar 90K6E ke Indonesia bukan perkara mudah, lantaran Thales dan Leonardo telah dikenal sebagai pemasok kuat sistem radar intai di Indonesia. Namun, perwakilan manufaktur menyebut, Indonesia tertarik pada produk kami.
apakah yang membuat radar 90K6E layak dilirik oleh Indonesia? Merujuk ke situs resmi iskra.zp.ua, disebut 90K6E adalah jenis radar mobile threat air surveillance dengan transistor yang berperan untuk mendeteksi sasaran yang terbang rendah, terbang sedang hingga terbang tinggi. Wujud konkret dari peran radar 90K6E yaitu sebagai elemen pemandu dan penentu sasaran bagi unit artileri pertahanan udara, HANUT. Lain dari itu, radar ini juga dapat memandu jet tempur untuk mengarahkan pada posisi pesawat lawan. Dari spesifikasi, radar 90K6E punya jangkauan deteksi hingga 500 km dengan azimut 360 derajat. Sementara elevasi antena radar sampai 70 derajat. Dengan pemancar tipe solid state, radar dapat mendeteksi sasaran dengan radar cross-section 3,5 meter persegi yang terbang pada ketinggian 10 km, sementara jarak deteksi maksimum bisa sampai ketinggian 40 km. Dengan konsol radar yang ditempatkan pada platform trailer, ikut memudahkan dalam hal mobilitas, di mana radar 90K6E dapat dimuat ke dalam ruang kargo pesawat sekelas C-130 Hercules. Tidak lupa, perangkat IFF, Identification Friend or Foe, telah hadir secara built-in dalam sistem radar ini. Pihak Iskra mengklaim bahwa radar ini dapat men-track 500 sasaran secara simultan. Dalam 1 menit, radar membuat 12 putaran, memberikan pembaruan data sasaran setiap 5 detik. Dengan kinerja yang ada, memungkinkan radar mendeteksi arah serangan roket artileri lawan. Lepas dari itu, sistem pemrosesan sinyal radar ini memungkinkan untuk mendeteksi rudal jelajah yang terbang di ketinggian rendah. Dan jika benar Indonesia akan membeli 2 alutsista ini, semoga Indonesia bisa dapat TOT, agar Indonesia juga bisa membuatnya.